saat ini keadaan sudah mulai membaik ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa bisa dibilang COVID sudah mulai terkendali, dan ini adalah atas ikhtiar juga dari pemerintah, dari para tokoh dan masyarakat semuanya, bahu membahu untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Dan sekarang keadaannya sudah mulai membaik, maka dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1443, marilah kita syiarkan Ramadan tahun ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah tarawih, kemudian meramaikan masjid, tentu dengan tetap menjaga disiplin, menjaga kesehatan. Jadi misalnya sajadah kita bawa sendiri, wudhu di rumah, kemudian penggunaan masker dalam rangka menjaga diri agar tidak tertular suatu penyakit seperti COVID itu tetap dibolehkan dan tidak mengurangi fadilah sedikit pun dari pelaksanaan sholat berjamaah. Oh iya, ketika ada pandemi di suatu daerah mungkin ya, karena persebarannya tidak terlalu banyak dan itu dimungkinkan untuk melaksanakan sholat jamaah, tetapi masih dengan jumlah yang terbatas, itu menjadi uzur syar'i, dibolehkannya untuk merenggangkan saf atau physical distancing ya. Tetapi ketika keadaan sudah membaik, bahkan di Inmendagri itu kan, di kawasan yang PPKM tingkat 1 atau tingkat 2 itu bisa 100%, maka uzur syar'i merenggangkan saf itu sudah hilang. Maka hukumnya kembali pada hukum asli atau azimah, bahwa merapatkan saf itu adalah suatu prasyarat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tetap kita menghimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menjaga kesehatan, itu tetap harus. Dan kita juga berikhtiar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan agar COVID ini benar-benar tuntas. Dan juga kita himbau juga kepada para masyarakat, karena momentum Ramadan ini juga untuk membangkitkan kepedulian sosial ya. Segera kita bangkit bersama, recovery bersama, kepedulian sosial perlu dipupuk, dan sehingga yang jatuh, yang miskin atau yang sangat membutuhkan itu bisa merasa terbantu, dan itu bisa dilaksanakan dengan bolehnya menyegerakan pembayaran zakat fitrah ataupun membayar zakat mal yang sudah mencapai nisab, dengan tujuan agar pemanfaatannya itu lebih optimal. Jadi tanpa menunggu harus pemandang takbir di malam lebaran, nggak usah ya. Nah, untuk zakat fitrah saya kira biar pentasarufannya, pendistribusinya lebih optimal, tidak menumpuk di akhir Ramadan, itu kan menjadi masalah tersendiri bagi amil zakat ya, dalam mendistribusikannya. Jadi biar lebih optimal, disegerakan bayar zakat fitrahnya mulai dari awal Ramadan, kemudian zakat malnya bila sudah mencapai nisab juga perlu disegerakan.